Makanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Zabadi kepada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya berada di Sekolah SMK N1 Praya dalam rangka memperingati Hari Guru Republik Indonesia. Sekaligus juga memberikan apresiasi dalam rangka pembinaan pendampingan kemajuan kebudayaan di sekolah, yakni pengembangan Islam kebudayaan. Saya melihat di sekolah ini begitu sangat luar biasa dan antusias dalam menyelenggarakan aktivitas pemajuan kebudayaan. Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada para guru seluruh Indonesia, khusus guru yang ada di SMKN 1 Praya ini, agar bagaimana mentransfer atau menyampaikan bahan ajar, belajarlah dengan cara yang menyenangkan agar anak-anak kita menjadi pintar. Pintar itu ada dua, ada pintar akademik, ada pintar juga non-akademik. Maka bimbinglah kedua anak-anak kita itu dengan kepintarannya masing-masing, sehingga akan bisa mencetak anak-anak bangsa yang bisa membantu perjuangan-perjuangan orang tuanya, membantu perjuangan-perjuangan agama, dan membantu perjuangan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.